Maka nanti para dewan juri saya harapkan betul dapat menggali kemampuan yang dimiliki para finalis. Mereka pasti akan tampil dengan kemampuan terbaik. Tapi pada akhirnya dewan juri akan menentukan siapa yang paling pas benar-benar nanti jadi champions, betul-betul juara untuk pemilihan pada malam hari ini. Dan saya berharap nanti ketika sudah terpilih betul-betul dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas pariwisata. Bagaimana kita mengembangkan pariwisata Dungkulu yang tidak saja kita memiliki kekayaan laut yang luar biasa, tapi juga kekayaan budaya, kekayaan alam Bengkulu, kekayaan budaya sejarah yang luar biasa Bengkulu ini. Maka sekali lagi, pengetahuan wawasannya demikian itu saya kira mutlak harus dimiliki, agar ketika nanti mempromosikan Bengkulu, sekali lagi kemampuan itu betul-betul mumpuni, sehingga orang lain akan semangat dan berminat untuk datang ke Bengkulu yang kita cintai.